Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Boom. Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel! Boom! Oke guys, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya bikin efek menghentikan hujan dan terbang seperti di film Now You See Me 2 dan Captain Marvel. Langsung saja kita masuk ke KineMaster. Seperti biasa, lo pilih nanti empty project, kemudian aspek ratio 16 banding 9 guys. Setelah itu pilih media, kemudian pilih video yang akan kita edit. Jadi sebelumnya yang perlu lo perhatikan adalah lo buat dulu atau lo syuting dulu adegan di mana lo menghentikan hujan dan seolah-olah terbang. Kira-kira seperti ini nih guys adegannya. Jadi dalam adegan tersebut, lo seolah-olah menghentikan hujan, guys. Lo tengadahkan tangan kanan ke atas, kemudian tidak lama lo dorong. Setelah itu diturunkan. Berikutnya adalah adegan terbang, guys. Seolah-olah lo terbang, lo loncat aja. Nanti akan kita cut. Setelah itu, lo biarin kamera nge-record background-nya aja, guys. Selain adegan terbang, juga adegan mendarat, guys. Sekali lagi, lo hanya butuh loncat, guys. Jaraknya mungkin lebih dekat dengan kamera dibandingkan adegan pertama tadi, guys. Nah, kira-kira seperti itu. Gampang, kan? Alright, setelah itu kita akan memastikan di mana video ini akan kita mulai, guys. Kita akan potong bagian-bagian yang tidak perlu. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah itu, kita akan tentukan bagian terbangnya di mana, guys. Kita akan cari bagian di mana lo loncat. Oke, simpan kursor lo kira-kira di satu frame sebelum lo mencapai puncak, guys. Kira-kira di mana ya? Coba sebentar. Iya. Nah, kira-kira di sini. Oke, setelah itu lo screenshot ya, guys. Next, setelah lo screenshot, karena nanti akan kita cropping objeknya, yaitu foto lo pada saat terbang. Setelah lo screenshot, kemudian potong. Jadi di split at playhead ya guys. Nah, di bagian ini lo cari bagian yang hanya menampilkan backgroundnya saja guys, untuk kita ambil nanti sebagai background pada saat terbang. Hal yang sama akan kita lakukan di bagian dimana lo mendarat, guys. Sama seperti tadi, kita akan cari posisi dimana lo loncat dan kita tentukan kira-kira satu frame sebelum lo turun dari puncak tertinggi, guys. Setelah itu, sekali lagi kita screenshot. Dan kita akan buang beberapa bagian yang lo rasa tidak perlu ya guys. Untuk mempermudah kita akan perbesar timeline-nya. Oke, setelah beres kita akan masuk ke awal video. Kemudian kita akan input layer baru, masuk ke layer atau lapisan, kemudian lo pilih green screen rain atau green screen hujan yang sudah gue siapin di bawah guys, di deskripsi linknya. Lo sesuaikan dengan ukuran layar, kemudian masuk ke chroma key,
aktifkan chroma key-nya, kemudian lo atur sehingga bagian atau background hijaunya akan hilang, guys. Nah, sekarang kita akan tentukan di mana tangan lu pas menengadah ke atas. Kita akan cropping di sini, akan kita split di sini. Kita akan percepat bagian di mana tangan lu menengadah ke atas, guys. Oke, di sini kita akan split. Kemudian bagian ini ya, speednya akan gue maksimalin, guys. Akan kita tambahkan layers baru, yaitu layer di mana hujannya berhenti, guys. Lo pilih green screen-nya seperti tadi, kita pilih chroma key, kemudian aktifkan chroma key-nya, lalu diatur green screen-nya sehingga background hijaunya hilang, guys. Oke, kita coba kira-kira seperti ini. Iya, ini grimisnya, kemudian di stop. Nah, di bagian ini seharusnya tangan lu kan sudah ada di atas ya, menengadah ke atas. Oke, kita atur bagian hujannya. Oke, sip. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, di bagian ini sudah berhenti seharusnya. Ini kita geser sedikit. Oke. Kita coba lagi ya. Kita perbesar aja timeline-nya biar gampang, biar pas. Oke. Ya, kita play. Oke, setelah itu lo paskan bagian ketika tangan lu mendorong itu kan harus pas dengan posisi si hujannya terdorong gitu ya, guys. Lu bisa cut atau lo bisa atur di speednya, jadi disesuaikan aja. Kita coba. Oke, rasanya sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan buat bagian terbangnya, guys. Oke, guys, untuk bagian terbangnya kita akan menggunakan aplikasi Eraser. Kita masuk ke aplikasi Eraser-nya terlebih dahulu, kemudian load image, lalu dipilih gambar atau image yang akan kita edit, guys. Tadi kita sempat screenshot, sehingga kita akan masuk ke folder screenshot. Oke, kemudian kita crop terlebih dahulu, kita sesuaikan. Kemudian kita akan hapus, guys. Kita akan hapus background-nya atau hal-hal yang tidak diperlukan. Karena kita hanya akan mengambil objeknya aja. Mengambil yang terbangnya aja, guys. Ini bisa kita hapus. Ya, seperti ini. Oke. Kita hapus dengan menggunakan magic ya, guys. Jadi dia akan menseleksi warna yang kemudian warna yang sama akan hilang. Ini memudahkan sebenarnya, guys. Hal yang sama juga kita lakukan di gambar kedua, yaitu gambar pada saat kita akan mendarat, guys. Kita crop, kemudian kita akan hapus backgroundnya dengan eraser yang magic. Setelah backgroundnya dihapus, kemudian lo langsung save aja, guys. Setelah di save, berikutnya kita akan membuat si objeknya ini menjadi blur, guys. Caranya kita akan masuk ke aplikasi berikutnya, yaitu PixArt. Lo pilih gambarnya, image yang tadi, ini image pertama, kemudian FX, kemudian pilih blur,
Kemudian dipilih motion blur, guys. Atur motion blurnya. Blurnya kita maksimalkan, kemudian motionnya kita atur ke arah bawah, guys. Save, next, kemudian save. Oke, ini gambar pertama. Gambar kedua pun kita lakukan hal yang sama. Kita pilih gambarnya, kemudian kita pilih FX, blur, kemudian motion blur, diatur blurnya, kemudian motionnya ke arah bawah. Oke, jadi seolah-olah nanti gambarnya ini bergerak, guys. Makanya dipilih blur. Kemudian setelah itu oke, next, dan save. Ya. Setelah motion blurnya kita buat, kita akan masuk kembali ke KineMaster. Kita pilih file terakhir yang sudah kita save tadi. Kemudian pilih layers, kemudian dipilih image yang sudah kita blurkan tadi. Kita pilih image pertama yang ini. Kemudian kita akan tempelkan di media yang sudah ada, guys. Kita cocokkan. Kita perbesar ukurannya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ditempelkan. Agak diperkecil sedikit biar pas, kemudian disimpan kira-kira satu frame di atas posisi lo terbang di media, guys. Oke, segini ya. Jadi seolah-olah akan berjalan secara paralel, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah itu lo tekan tanda kunci, seperti biasa kita akan buat keyframe. Lalu geser gambar image layers tadi ke atas sampai dengan tidak terlihat, guys. Kita coba. Oke. Hal yang sama juga akan kita lakukan di image berikutnya, yaitu gambar ketika lo mendarat, guys. Ditempatkan juga sama di kira-kira satu frame sebelum lo turun. Oke, di sini. Oke, gue rasa ini sudah cukup, guys. Sudah epic. Kemudian tinggal lu export aja, guys. Jangan lupa untuk ditambahkan efek-efek suara. Gue juga sudah siapkan filenya di link di deskripsi untuk
Audio Woos. Tinggal lo pilih salah satu di antara beberapa Audio Woos yang sudah gue siapin, guys. Oke, itu aja guys tutorial membuat video untuk menghentikan hujan dan terbang di video kali ini, guys. Jangan lupa subscribe untuk video-video menarik lainnya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.